panen melon mas ya. Ya, udah dua kali mas ya. Dua kali kemarin panen yang gede, sekarang tinggal yang. Berapa kali ini panennya mas? Sebenarnya kalau pertumbuhannya normal satu kali sudah habis mas, karena ini cuacanya nggak bagus. Wah itu gede-gede itu mas. Gede ya. Itu, mas. Nah itu gimana tuh? Matang karena sudah umurnya lewat mas. Lewat itu tuh. Yang matang jadinya. Kalau kematangan gitu masih bisa dimakan mas? Justru yang ini kalau melon putih itu kalau tidak matang kayak timun dia mas. Sampai merah dia ya? Ya, kalau yang matang ini sudah keluar air, manisnya dapat dia mas. Mas siapa namanya nih mas ganteng? Mas Yoyo. Mas Yoyo ya? Ya. Berapa ton kemarin mas? Kemarin dapat sekitar 3,5. 3,5 ton ya? Ya. 1 ton berapa harganya mas? 8.000, 8 juta. Oh, 8 juta 1 ya, ton. Ya, 1 tonnya karena itu 8. Oh, modalnya piro iki? Berarti 8 kali 3 kan udah 24 ya. Ini tinggal nyari untungnya ya. Ya. Banyak juga modalnya mas ya. Wah, akhirnya ini begini bedengan punya obatnya. Kan nanti bisa pakai lagi ya. Untuk berikutnya kan enggak beli lagi. Berapa kali bisa dipakainya? Kalau tergantung kita mas, itu kalau kita nanti dibolak-balik habis ini kan nanti dibalik lagi itu ya. Ini sudah yang ini yang dua beta ini sudah setahun. Kita lah dipakai. Hemat itu mas ya. Ya. Cuman yang pertama memang biaya kecil. Iya. Nah, nanti orang ini aja 180 per arenya bikin bedengan yang kayak ini mas. Ini dihabisin sekarang nih? Ya habis sekarang. Oh iya iya. Oke, saya ke sana dulu ya. Kalau beli 50.000 dapat banyak dong. Ya, tergantung ukuran. Ya, ntar ya. Itu dah. Mau beli lagi 50 enggak kasih ini lagi yeah. Dua yang agak gede. Iya, dah ntar ya. Itu adik saya masih keluar masih ya. Ya. Oke, Mas. Oke. Sukses Mas ya. Oke, makasih.